Kisah sang singa dan si tikus. Pada suatu ketika dahulu, hidup seekor singa yang menjadi raja seluruh belantara. Suatu hari selepas makan, singa tersebut terlena di bawah sebatang pokok. Seekor tikus ternampak singa yang kekenyangan. Dia merasakan mesti seronok jika dia bermain di atas singa itu. Tikus mula memanjat singa yang masih lena. Menggunakan ekor singa sebagai gelongsong, tikus meluncur riang. Tiba-tiba, singa terjaga dan mengaum dengan marah. Sang singa menyambar si tikus dengan telapaknya yang besar. Si tikus cuba melepaskan diri, tapi tak berjaya. Sang singa membuka mulutnya dengan luas untuk menelan si tikus. Si tikus sangat takut dan mulai merayu. Ampun tuanku, tolong, tolong. Janganlah makan patik. Apalah patik, lepaskanlah patik. Patik takkan lupakan jasa tuanku. Suatu hari nanti, patik harap dapat balas jasa baik tuanku. Sang singa tertarik dengan rayuan si tikus. Sang singa membuka tapak tangannya dan melepaskan si tikus. Terima kasih tuanku, jasa baik tuanku. Lupakan. Nasib baik beta baru saja menjamu selera. Pergi main jauh-jauh. Kalau tidak, beta jadikan kamu santapan beta. Beberapa hari selepas itu, sang singa menjelajah ke belantara. Suatu perangkap telah dipasang pemburu untuk memerangkap sang singa. Para pemburu bersembunyi di belakang pokok, menunggu sang singa masuk ke dalam jaring. Apabila sang singa jatuh ke dalam perangkap itu, para pemburu cepat-cepat menarik tali dan memerangkap sang singa. Sang singa mengaum dengan kuat. Dia cuba melepaskan diri, tapi pemburu menarik jaring dengan lebih ketat. Tadi balik ke desa untuk membawa kenderaan bagi mengangkut sang singa. Sang singa mengaum dengan kuat. Semua haiwan di seluruh belantara mendengarnya, termasuklah si tikus. Oh, baginda singa dalam bahaya. Aku mesti selamatkan dia. Si tikus sampai di sisi perangkap tadi. Jangan bimbang, tuanku. Saya akan bebaskan tuanku. Si tikus pun melompat ke atas jaring. Menggunakan giginya yang tajam, si tikus mula menggarik jaring tersebut. Akhirnya, si tikus berjaya membebaskan sang singa. Barulah sang singa sedar, si tikus yang kecil pun boleh membantu. Terima kasih, tikus. Aku takkan susahkan kau lagi. Kau boleh hidup dengan senang di belantara ini. Engkau telah selamatkan nyawa raja. Sekarang, kau putra di belantara ini. Terima kasih, tuanku. Sampai kita berjumpa lagi. Oh, kau nak ke mana? Tak mau gelongso atas ekor aku ni? Tikus mula memanjat ekor sang singa dan menggelongso dengan riang. Apabila pemburu kembali ke perangkap tadi, sang singa dan tikus mula berlari ke arah mereka. Sang singa mengaum dengan kuat. Para pemburu ketakutan dan berlari lintang bukang balik ke desa. Sejak dari itu, sang singa dan si tikus pun bersahabat baik. Begitulah gelagat anak-anak kecil di atas pentas menjayakan satu pentomen khas, iaitu mengisahkan tentang kisah sang singa bersama dengan tikus. Dengan berakhirnya persembahan pentomen di tempat ini pada berakhir. Kasuk.